semuanya, bertemu lagi dengan saya Kak Sela di Pagaralam Pusyana, PJ Wali Kota Pagaralam Haji Sota Yuda Kurnia SEMM melakukan peninjauan langsung ke lokasi tanah longsor yang terjadi di tikungan jembatan Endika. Ini dia berita. Bencana alam tersebut menimbulkan keprihatinan bagi warga setempat. Namun tindakan cepat PJ Wali Kota Pagaralam Haji Lusapta Yuda Kurnia menunjukkan komitmennya untuk memulihkan situasi. Dalam peninjauan tersebut, Haji Lusapta Yuda Kurnia memastikan bahwa kondisi jalan lintas Pagaralam Lahat telah dibersihkan sepenuhnya. Kami telah melakukan upaya maksimal untuk membersihkan akses jalan ini agar dapat dilalui oleh kendaraan besar maupun kecil dengan aman, ujar Lusapta Yuda Kurnia. Kak Sela, Pagaralam Post Channel.